Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana pasar tradisional menjelang hari Lebaran di Korea. H-1. Suasananya ramai seperti pasar Indonesia sebelum hari raya itu, gitu. Orangnya banyak, nanti jalannya susah. Ini H-1 itu orang-orang pada belanja sayuran, buah-buahan, karena itu banyak yang tutup, libur semua kebanyakan. Ayo kita jalan ke sana. Ini suasana pasar di daerah Seoul. Antri ini loh. Oh, ini kan Lebaran Chuseok tuh, jadi makanan khasnya ini songpyeon. Oh, antrinya dari sana itu. Dari sana mau beli ini. Songpyeon, kue beras yang dalamnya ada isinya gula apa itu. Ini ginseng. Ginseng Korea. Daging babi, sapi, ayam. Sengkap 4.000 itu sengkap. Ini seafood. Seafoodnya ini. Kalau di pasar Korea itu bersih, bawahnya aja bersih. Enggak banyak lalat ya. Walaupun di ikan-ikan ini sih enggak ada lalat ini. Sayuran. Ikan-ikan banyak tapi nggak ada lalat di sini.
Oh, kalau di bagian top itu banyak antrinya. Ini banyak Thailand. Buah-buahan. Jagung. Berapa ini? Lebaran mahal, jagung 3-5 ribu biasanya cuma 3 ribu. Antri, itu antri mau beli tok dari tahu dari mana itu. Itu antrinya dari sana, antri satu-satu ini. Kalau berarti tertib, disiplin. Bawa belum pelan antri kak, ini mau beli ini loh top top ini makanan khas hari besok nih, semua orang beli ini. Ikut mari mana? Itu kan, buah buah. Itu. Satu buk 20 ribu. Kamu bisa milihin apa aku? Milihin siapa? Oh, coba cukup-cukup ini. Lalu apa? Lima. Itu. Rp40.000.
Nasib Mari Manon. Itu berapa itu? Mana? Perjuangan. Ya, taksinya apa nih? Malam udah banget. Sayuran lagi yang beli. Bentar. Bentar. Masukin. Gak tertip itu namanya, di samping-samping ada semua. Tak sarang. Nah. Ini pancan-pancan. Apa ini? Tahu. Tahu. Sweet tahu negro. Sweet tahu apa? Tahu negro. Oh, satu tahu ireng itu. Buksan tubuh. Belikim ya sayang. Sumpah kulis yang 66. Belikim. Hah? Belikim. Mana? Anak-anak tadi. Aja semua aja hambung. Itu 3.000. Itu ginseng Korea, ini namanya ginseng Korea. Ginseng nih namanya. Beli apa? Hah? Beli apa? Kim. Mana? Belikim. Ini kue-kue lebaran ini. Ini untuk pancan, pancenan kalau Jawa, pancenan lupa. Pancenan ditaruh di atas lemari. Sajen. Kecil paro nih piro itu? 12.000. 23 no. Ya, oh, yang kecil. Itu, Masya Allah. Oh, kecil paro lombok, cabe giling segitu 12.000. Sabu bubuk. Ayo. Mau beli pancan banyak banget nanti. Beli sekilo 8.000. Ini mau beli apa ini? Gorengan. Ini chicken. Ayam goreng. Kelihatan. Ya,
Tuang Bakyan malah sepi, nggak ada orang. Tuh nggak ada orang Tuang Bakyan malahan. Sayang. Hah? Tuang Bakyan kesini antrinya. Oke. Mau. Nih juga mau beli tok yang paling ramai itu tok. Semua beli tok. Kue beras ketan di dalamnya ada gulanya, ada tuh sama tok ini juga. Antrian itu banyaknya. Sampai antrian lah. Jauh. Ini jalan aja susah. Kalau hari biasa nggak seramai ini, sepi pasarnya. Ramainya kalau hari lebaran aja. Ya hari lebaran, tapi mau lebaran. Kalau hari hanya malah sepi, nggak ada, ada tutup. Ya, besok warung pada tutup hari H. Ini deju kemarin yang kita makan, deju itu kalau belum matang warnanya hijau ini, nanti kalau udah matang coklat. Sini kemarin yang itu pam yang warnanya kuning itu, kalau ini kalau dibuka warnanya kuning, kalau masih belum dibuka ini masih seperti apa ya, ini kalau Indonesia dikit-dikit seperti jengkol rupanya, tapi kulitnya keras ini. Dalamnya manis seperti ubi, tela, telo, Jawa telo. Tuh, lalatnya nggak ada, pasarnya bersih di sini. Tuh. Sampah-sampah juga nggak ada. Ini Hanel pengen ayam goreng. Tuh. 16.000, 11.000. Yang besar tak panjang anjong. Panjang itu yang gede 11.000, yang sedang 6.000, yang top 3.000. Ini jual aniji? Ini jual aniji? Ini 2 11.000, 1 6.000. Yang utuhan itu. Ini Ano mau beli yang itu. Itu belitoknya ada antriannya tuh. Tuh antriannya. Seperti di rumah sakit ada antriannya belitok ya. Tuh ada antrian. Dia pun itu pun gua. Oke antrian. Oh,
Ini daging babi. Warnanya wah merah. Kelihatannya enak. Suasananya seperti itu. Demikian suasana keramaian pasar tradisional menjelang hari Lebaran di Korea. Pasarnya ramai di bagian makanan, kalau di bagian pakaian sepi, nggak di seperti di Indonesia. Kalau di Korea hari Lebaran kumpul-kumpul makan di rumah. Cukup sekian dulu video kali ini. Kalau di pasar semua beli, kalau subscribe nggak beli, subscribe ya. Makasih. Annyeol. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeol.